dari kuis Instagram kita untuk episode hari ini? Ya, cluenya adalah bisa dilipat. Pertanyaannya ada di bawah ya. Oke, baik. Dan pertanyaan berikutnya silakan dipilih oleh tim B. Cak cik boom, kita lanjutkan. Tim B nomor berapa? Pilih nomor 2 deh. 2. Number 2. Ada apa di balik angka 2? Ada. Boom ini poin belum terlihat, tapi nanti kalau Anda bisa menjawab dengan benar, maka pilihannya boom yang ada di layar atau yang ada dalam amplop yang menjadi milik Anda. Aduh. Ya. Baik, untuk mendapatkan boom, Anda harus melalui tetes. Nah, ini jangan baper ya, karena ini agak sensitif pertanyaannya. Kiper Liverpool yang melakukan blunder saat final Liga Champions. Karius. Mampir mulu. Masa semua malu. Malu ah. Karius sama Karius. Malu ah. Ya. Aduh kasihan itu ih. Ah kasihan. Masa waktunya? Lempar bola, depannya ada bensin. Ini disamber. Benzema. 3, 2, 1 waktunya habis. Nangis. Apakah kiper Liverpool yang blunder di Liga Champions waktu final nangis? Jawaban yang benar. Siana jangan dimakan Nabila, ntar ada yang nangis. Gak bisa jawab apapun loh. Giliran Kang Ronald aja, giliran kita belum. Duk, beduk, udah buka kan? Udah. Kok perut masih kosong? Sayang banget ya, padahal pasangannya manis, satunya lagi nangis. Duk, kamu kok gak bisa jawab-jawab kenapa sih, Duk? Emang belum waktunya, Pak? Kamu mau minta duit apa? Nyoh. Pulang, jubon nyoh. So kayak itu kumah kue. Nyoh. Eh kurang deh. Kurang. Ini mau diminum gak? Enggak, nanti aja. Udah kenyang. Saya mau nyala tangan saya ke gelas. Nyangkut, Pak. Jawab, bisa jawab. Nangis. Yoi. Ya, dia protes. Petugas, tugas seorang kiper masa nangis, Pak? Siapa yang bilang tugas? Enggak. Percayaan tadi. Aduh. Tugas kiper Liverpool di final Champions. Bukan tugas, saya tahu bukan tugas. Pertanyaan Bapak apa tadi? Kiper Liverpool yang melakukan blunder saat final Liga Champions. Iya. Cuma satu itu. Ya waktu itu blunder kan nyesel. Lempar, Cak. Kamu kiper. Coba lempar. Bukan. Bola. Saya enggak apa-apa, bukan kue bantal. Abis nangkep. Ya. Gol. Nah. Bapak enggak nonton. Itu enggak langsung nangis, dia cepat. Gitu dia malah nangis setelah Anda kelar. Anda sempat nonton? Berarti enggak ada kerjaan. Nah, waktu itu kerja. Setelah pertandingan kelar dia apa? Setelah pertandingan kelar, baru dia nangis. Mau salah nangis. Mau salah mau bener, pokoknya dia blunder. Bukan pemain Liverpool, mau salah. Itu kan karena kesakitan, bukan nangis. Ya Allah, wakbar. Tuh.
Apa tuh? Panggil Bang Akbar? Enggak, maksudnya. Bukan. Pak Kevin, bantu aku dong, Kevin. Iya, iya, dia gak ngerti gini, kenapa? Tahu dari mana dia nangis? Tuh. Kan gak ada buktinya. Sedunia nonton, Neng. Enggak, tapi kelihatan dari mana air matanya. Nah, kelihatan, Ibu. Bapak, belum tentu dia nangis karena sedih. Loh, yang bilang sedih siapa? Nangis. Mau sedih, mau tetap, silahkan. Pak, bisa jadi kan gak nangis. Iya, nangis dia bukan karena blundernya, bisa-bisa. Iya, bisa, bisa jadi cuma ngiler dari mata, ngiler. Pak, pada saat si Karius itu matanya lempar ngeces bola kan, ya kan dapat bola di set, dilempar, set. Itu kena Benzema, langsung gol. Dia gak nangis pada saat itu. Yang ngomong, blundernya di situ. Yang ngomong, blunder waktu dia nangkap bola, blunder juga. Gol yang ketiga. Iya, tapi gak nangis. Tapi gak nangis. Astagfirullah. Nangis. Nangisnya setelah. Ada di situ nangis. Setelah pertandingan selesai. Yang nangis siapa? Penonton, pendukung Liverpool itu mau nangis. Kipernya nangis gak? Mungkin enggak, dia ikut nangis karena orang nangis. Mungkin, yang pendukung malah gak disorot, yang disorot kiper. Siapa tahu nangisnya kiper karena melihat supporternya nangis. Tidak ada yang tahu penyebabnya ya. Yang penting dia nangis. Kita kembalikan kuis ini pada Cak Cik Bum lagi daripada Anda tayap. Kasih blunder loh. Iya, iya, iya. Tahu roti blunder. Ya, ya, ya. Roti blunder tahu? Apa, ya, apa roti blunder? Bluder, bluder. Bluder. Bluder, okay. Bluder dari sendiri. Orang kadang-kadang Anda itu mengingkari hanya untuk kepuasan Anda gitu. Ya enggak. Oke, tapi kita enggak akan mengingkari janji, Cak. Kiper itu nangis. Kalau enggak, besok kita ulangi final champion. Jangan dong, susah. Ntar yang nangis Madrid. Demi WIB ya, Pak ya. Oke, baik. Kita tidak akan mengingkari janji, sudah ada Boom yang ada di amplop dan Boom yang ada di layar. Mau pilih yang mana, Nabila dan Kang Ronald? Boom, layar, atau saya amplop? Tadi udah ngejawab, kalau pilih Nabila aja deh. Mau yang di layar, Boomnya atau yang dipegang Fitrop? Aku bingung. Jangan sampai blunder ya. Kalau apapun blunder yang terjadi, kita udah menang dua pertanyaan. Mereka gak bisa jawab apa-apa. Oke, di Kang Fitrop deh. Amplop, amplop. Silakan. Iya. Apa yang menjadi milik tim B? Ternyata adalah aku enggak tahu nomor punggungnya. Atu. Nomor berapa sih? Atu. Nomor punggungnya satu. Atu. Loris. Karius ini yang kita bicarakan tadi, kiper Liverpool yang melakukan blunder dua kali. Bagi Anda yang nonton ya, dua kali. Iya, iya tahu, Pak. Dan dia menangis menyesali itu. Anda dapat poin satu. Apa? Cuma satu. Nah, ini jangan kan Loris yang blunder dua kali. Ini yang dapat poin kaosnya Loris aja nangis. Lihat. Masa cuma satu poinnya? Kasihan banget lo pas satu. Coba kalau yang di layar, layar dapat apa? Kenapa gak pilih yang layar? Kalau di layar dapat apa? Oh, masih minus 200. Mau dikasih itu? Loris good, Loris good, Loris good. Yes. Karius, Karius. Iya, tepuk tangan buat tim B. Aduh. Tambah satu poin. Hampir minus 200. Makanya jawab pertanyaannya harus Karius, jangan main-main ya. Karius. Kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya sekarang giliran tim A. Dah, langsung aja kita 6 aja ya, Pak. 6. 6. Baik, ada apa di balik angka 6? 200. Ah, bisa menang lu, Dok. Ini kalau benar bisa. Ayo Kevin. Bisa dan menang 210. Kevin Sanjaya. Anda harus berpacu, jangan emosi. Emosi. Siap benar harmoni, siap. Berpacu, jangan emosi. Anda kenapa ngok? Oh, saking menghayatinya. Pertanyaannya, kalau judul lagunya Tenda Biru, ini nyanyikan oleh Desi Ratnasari. Pertanyaannya bukan itu, nyanyikan lagu ini dengan gaya ngerok. Lagunya memang kalem, tapi tantangannya adalah menyanyikan lagu ini dengan gaya ngerok. Tim A atau tim B? Menyanyikan lagu ini dengan gaya ngerok. Ho! Oh ya, tidak. Tim B, silakan. Tim B. Pak, tadi lupa. Kan ini soal saya. Soal buat saya, Pak. Soal buat saya, Pak. Masalah, bukan rebutan. Lama. Saking semangatnya. Bukan rebutan, Mas. Oke, silakan, Pak, jawabannya. Kevin, kamu di belakang.
Paling belakang, paling belakang. Kasong aja. Lewat depan rumahku. Diam. Ada tenda biru. Sambil mijit dulu, sambil mijit. Enak pada apa? Cowoknya nonton di atas. Baik, kita lihat. Jawabannya tadi menyanyikan lagu Tenda Biru sambil tak sengaja. Lewat depan rumah aku. Sambil ngerok ya. Sambil ngerok. Kali ini tim A, mohon maaf. Benar. Yeah. Tiba-tiba berubah, Duk. Apa? Kok tiba-tiba berubah? Kan aku bisa jawab. Bisa jawab? Dia nggak bisa. 210172. Aduh. Eh, yang mencet duluan siapa? Karena bukan rebutan aja. Tadi rebutan bukan soal yang sebelumnya. Ya makanya kalau rebutan kita udah dapat duluan tuh. Enak. Cheers. Gak cocok jawab ya, kalau gini gak cocok ya. Kalau minum pas buka, lagi aus banget gimana Kak Bedu? Minum lagi aus banget ya? Iya, gimana? Buka. Suaranya kayak apa biasanya? Iya. Emang gue belalang. Kevin, kamu ada rencana mau pindah grup enggak? Enggak sih, Kak. Ini es jeruknya enak ya, Kak? Es jeruk enak ya? Apalagi minum sama aku ya. Tos lagi nah, mau. Kamu dapat apa, Du? Apa? Dapat apa? Dapat skor. Dia dapat apa? Dapat palu. Duh, selamat. Yeah. Selamat, Du. Selamat, Du. Anda mendapat skor. Terima kasih, Pak. Apa? Jangan deh. Oke, berarti tim A dapat skor, tim B dapat tekor ya? Iya, oh, oke. Okay. Ada yang mau disampaikan mungkin tim B? Enggak, saya juga jawabannya itu tadi. Keduluan aja udah itu mas. Kita sabar orangnya, sabar ya. Bagus, inilah hikmah dari kita berpuasa ya, melatih kesabaran. Mbak, saya karena saya sabar tuh. Eh kalau bersulang bunyinya gimana sih kalau bersulang? Gini bunyinya. Kalau salam dari penyanyi dangdut. Ayu. Wah tumpah pecah. Tumpah air dong ya. Eh, itu ada yang kejebur. Jangan kenceng-kenceng dong. Kenapa, Bar? Kecebur. Oh, kecebur. Kira-kira ada yang denger. Baik. Baik apa, Pak? Selamat untuk tim A. Pak, ini selamatin juga dong, Pak. Tim B juga selamat ya. Ya, selamat apa, Pak? Selamat kalah. Oke, kita akan menyalakan skor. Tim A skornya 210 dan tim B 172. Berarti kemenangan adalah tim A. Karena kita beri kesempatan bagi penelpon di rumah untuk menghubungi, silakan nomor di bawah ini. Oke, jangan lupa kalau kita bilang WIB, waktu Indonesia berbuka. Oke, langsung telepon sini, siap-siap kalau ada 2 juta rupiah. Ya. Halo, WIB? Halo. WIB? Waktu Indonesia berbuka. Mas, dengan siapa di mana? Dengan Alif di Jakarta. Pensil Alif. Alif.
Alif. Mas Alif, oke, baik Mas Alif. Mas Alif, mohon maaf kalau jawab nggak usah pakai dicekik lehernya ya. Biasanya. Okay, ya. Mas Alif, oke. Tadi pertanyaannya mudah-mudahan udah menyimak dan Mas Alif punya kesempatan bisa tanya ke Ronald atau tim kompor. Nah. Atau menjawab sendiri juga boleh ya. Ronald, siap Ronald? Ya, ujuk-ujuk gini. 2 juta ya Kang Alif, ini dia. Ronald atau tim kompor pilihannya? Pak Alif. Kalau Nabila boleh nggak? Iya. Yeah. Sebentar, Mas Alif pilih siapa? Nabila. Kamu pilih aku. Bisa aja Safi. Yakin deh. Nabila juga dibantu Ronald. Ya ntar Nabila saya bisikin. Kasihan. Pilih siapa jadinya? Tim kompor atau? Tim kompor ya, Pak. Hah? Pak. Tim kompor. Aduh, kok tadi katanya pilih aku. Si Per lagi, Pak, Bapak. Nabila kan, Nabila kita belum mikir apa-apa. Ternyata tim kompor. Pilih Nabila, yang ngasih tahu pilih Nabila atau dia. Oh, sini Nabila. Nah, nih, sini. Kamu gak konsisten katanya pilih aku. Ini aku gimana? Aduh, bertiga nih, Pak. Tiga, Nabila deh, kalau boleh. Bertiga, sini Nabila. Pak, pertanyaannya apa tadi, Pak? Bapak mau ngapain? Gak muat, Pak. Pertanyaannya, yang dibutuhkan ya, yang dibutuhkan pergi ke luar negeri. Yang dibutuhkan orang ya, untuk pergi ke luar negeri. Sini. Pak, sebentar, Pak. Hei, panggung biar sepi nggak apa-apa. Pak, kita berembuk dulu ya. Kayak mau selfie ya. Pak. Mama. Jawabannya dengerin, Pak, ya. Iya. Ih, jangan kenceng-kenceng di kuping. Iya. Iya, Pak. Pusat, Pak. Kita berembut yang dibutuhkan kita keluar negeri, Pak. Dimana-mana kalau kita mau keluar negeri kan kita punya tujuan nih. Ya. Kalau tujuan kan kita harus sampai. Itu nggak, Nabila? Sampai. Karena kalau nggak sampai gimana mau liburan, ya nggak sih? Iya. Gimana mau liburan? Sebenernya yang ini kenceng dong. Gimana mau liburan? Yang ini kenceng dong, ini ada kuahnya, Pak. Sampai, Pak. Sampai. Setuju. Bagus jawabannya itu. Mau diambil 2 juta. Ya udah, ayo. Punya jawaban sendiri Mas Alif atau mau ikut tim kompor? Jawaban saya tadi sampai sebetulnya. Berarti sampai ya? Ikutan? Iya. Kita lihat. Ini susah loh masuk ke sini. Dan 2 juta ini hadiahnya ya. Kita semua akan menjadi saksi apakah Mas Alif dengan jawaban dari dirinya sendiri yang kebetulan sama dengan tim kompor. Bener, Pak. Bapak nggak nunggu sampai 10 juta. Ya kata Mas Alif. Gimana sih? Gak apa-apa sekarang aja. Betul ya, Pak? Gak apa-apa. Kita lihat. Apakah sampai jawaban yang benar? Kuis Instagram, jawabannya, tolong tanya Mas Alif ya. Jawabannya adalah celana. Kenapa kok celana, Pak? Nah, kalau hujan keluar rumah, nggak pakai celana. Pakai payung, nggak pakai celana. Malu. Kecuali kalau masih anak-anak, ya 17 tahun ke bawah nggak apa-apa. Ya nggak juga, Pak. Pemenangnya.
menangnya adalah Alfat Putra 59. Selamat untuk Mas Alfat dan Mas Alif juga, dan tentunya ke pemirsa. Besok masih bisa coba lagi, makanya besok saksikan lagi WIB Waktu Indonesia. Bye.